Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, Islam, juga nikmat sehat walafiat sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita ke Masjid Al-Alif berbeda Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan segala yang kita usahakan atau langkah kita mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam marilah kita limpahkan kepada diri kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan ini telah hadir di hadapan kita Bapak Kiai Haji Tatang Sepian yang secara langsung beliau akan mengupas kurban dan kefiat sholat Idul Adha. Mudah-mudahan kita semua dapat menikmatinya sehingga dapat kita amalkan. Untuk itu kepada Bapak Kiai Haji Tatang Sepian kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Keluarga besar Bapeda Provinsi Jawa Barat yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini seluruh orang Bandung kemah rebun-rebun terus arangkat tantangan nahkeun. Saya ba'da subuh langsung meluncur sesuai dengan undangan. Ya, mudah-mudahan Ibu Bapak kedatangan kita menghadiri majlis ini betul-betul sudah ditanamkan keikhlasan yang murni. Karena insya Allah bila mana seseorang mendatangi satu majlis dengan niat talabul ilmi, sahalallahu tariqan ila jannah, katanya nanti kita akan mendapatkan dengan mudah jalan ke surga. Jadi insya Allah Ibu Bapak sosana surat injing-injing dan pemindai kegiatan biasanya sok dituluhin ke ngaringkuk deh ayo urang ayo nengawat ya mudah-mudahan burungan tadi singa wujud ya. Upami ikhlas, jadi upami ikhlas jalan ke surga bakal kepimpin. Nah ya cenang Ustadz anu ngaji nanti ikhlas osu. Bahkan di beberapa instansi saya sering mendengar saya masih di luar ya dari ngaji mah nyenyak ayah pimpinan ngaji ayah keras tapi di dewi insyaallah ayah dia nunggu ngobrol di Bandung ayah kena ngambil di luar ibu rek ngawas nyak sih aja absen masalah ayah mana mudah-mudahan sing-sing benarnya lebat biring kalau lebat capek kau ke dekapa insyaallah sahalallahu tarikun ila jannah. Ibu Bapak alhamdulillah pada pagi hari ini kita ini sudah memasuki tanggal 8 ya Zulhijjah, dimana berbahagia kepada saudara-saudara kita yang saat ini tengah saum tarwiyah. Jadi anu menuju saum dina dinten ieu milujung saum. Karena kehebatan bulan Zulhijjah itu Pak dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Tapi lamun tanggal 1 sampai tanggal 10 itu masih tidak bisa
Kalau manfaatan yang dua hari ini 8 dan 9. Apa kegiatan kita dari tanggal 1 sampai tanggal 10? Banyak. Salah satunya di sanalah kita memotivasi diri untuk lebih semangat lagi beramal soleh. Ya, saumna, sholat malamnya, tadarus, infak dan sedekahnya. Tingkatkan di tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Ini terutama di tanggal 8. Tanggal 8 ini persiapan keluar dari kota Makkah jamaah menuju ke Arafah. Ya. Dan tanggal 8 ini saum tarbiyah ini dikatakan bila mana seseorang yang melaksanakan saum tarbiyah itu yukafiru sana, ya. Itu mendapatkan pahala gugurnya dosa-dosa satu tahun yang telah lewat. Ini yang tanggal 8. Bagaimana kalau besok saum Arafah, maka di sana dikatakan yukafiru sanatal madiyata wal baqiyata. Kita akan mendapatkan 2 tahun. Satu tahun yang telah lewat, satu tahun yang akan. Jadi pada bapak yang memang belum berkesempatan saum tarbiyah hari ini, ya mudah-mudahan besok, ya besok tanggal 9 jangan lolos, ya. Lebat. Satu tahun yang telah lewat kita diampuni, dan satu tahun yang akan datang kita pun sudah di. Tapi omay kalau dijadikan kesempatan. Ayat-ayatnya telah sholat, kok harus diampura. Kita tahu utama. Dan mudah-mudahan pada ibu dan bapak, ya, ini di bulan Dzulhijjah ini, saudara-saudara kita yang terpanggil saat ini tengah menunaikan rukun Islam yang kelima, berikutnya adalah kita yang terundang. Ya. Panggilan haji telah tiba lagi, menunaikan ibadah panggilan Baitullah, tanah suci Makkah, ya Makkatul Mukarramah, tanah suci Makkah, ya Makkatul Mukarramah. Ini mungkin bagi ibu dan bapak yang sudah berangkat ke sana berkali-kali juga, tidak ada kapoknya, ya Bu, ya. Pasti selalu can aya anu balik di haji, anu balik di umroh, ibu kumaha di ditu teh, wah sakali-kali deuitan, ya pasti saya kira abdi biasa di kaji, ya. Ini makanya kepada ibu dan bapak saya ingin bertanya untuk yang kesekian kalinya, kira-kira bapak ada enggak satu keinginan kuat untuk berangkat ke tanah suci? Pasti ada semuanya. Anu teu acan, tos daftar teu acan. Upami tos daftar, alhamdulillah. Upami teu acan, puntennya. Abdi gaduh visualisasinya seperti seorang aya loba ka klinik 24 jam, jual ge we cali ini anteng we. Lila-lila komplain ka dokter, dokter dari abdi ira dipanggilna, geus daftar acan, encan. Moal mati. Daftar lah. Nah, daftarnya bagaimana? Yang pertama, niat. Niat dulu, Pak. Ya, kalau kan Bang Ian ngomong sama. Cuma niat itu dalam kitab Sabina, an-niat muqtarinan bil fi'lihi. Niat teh kudu dituturkeun ku action. Ya. Kalau para ka haji, aya niat, beulah saya mah niat. Geus ngamur geus mulai napu. Niat lah pancet Ustaz, oke. Niat mana kuat muktadinan berpialihi itu harus dilewati dengan menanggung di awal, ya. Jadi tangkal wonteng sisi lewi lewitna di astana mun kayang kurang yang terhadi nabungna di akhirna. Mudah-mudahan kurang sadayana dilapangkan rezeki.
Dan saudara kita yang pulang dari sana, mudah-mudahan sekembalinya dari sana mendapatkan hadiah yang mabrur, Ini sedikit saya ingin mengupas dulu ya, bagaimana tentang haji yang mabrur. Haji yang mabrur itu al-hajjul mabrur laisalahu jazaa'un ilal jannah. Tidak ada pahala bagi orang yang hajinya mabrur kecuali surga. Tapi tidak semudah itu, karena kemabruran seseorang itu dilihat dari tiga perjalanan. Sukses tiga perjalanan ini mabrur. Yang pertama, sebelum berangkat, ini ibu bapak mungkin bertanya-tanya, Ustaz, nah ayat ini tuh, nah tiap mulai berangkat umroh yang kita sok ayah di ruang riung belanya. Padahal saudara saya oke, ke Australia, ke Amerika, ke luar negeri, ingit mah ingit, nye. Tara ayah ruang riung, kamu kejeng barijeng, suasana menicarli. Hari ini mau cenang ayah naon, betul pak? Itu suasana orang yang mau berangkat ke haji. Saudara saya ini pelayar, itu pelayaran. Can pernah lagi ini main ini. Paling saya ngajak dulu ke bandara subuh-subuh selesai. Nah, ayo mulai ke haji. Ya, saya pernah nanya. Pak, kenapa terceria mereka haji? Tamu Allah beri kurangan. Bahagia, kenapa? Sumpai. Sumpai. Ya Allah. Kematian itu tidak bisa diprediksi kapan dan di mana akan menjemput kita. Terus bapak tua naon bapak mata ketinggalan bingung teh. Ya usah tapi ketinggalan di daftar haji tapi kaya nak kalangan tapi ya iya berdoa bukan di kanal bukan itu apa ayo pak ibu miring ke giliran tahun payun angkat tahu bingung kubu-kubu kanal Allah mau nyarekan kata orang itu apa doa ya umrah haji itu ibadah fisik ya cuman alangkah baiknya kalau kita dalam manasik ya menghafal atau apa wae teman-teman liwang kalau arti mah roban arti mah ngerek naik pesawat roban mungkin misalkan yang halusur di itu di Madinah kalau resen misalkan langsung tamatu ke Madinah roban tangke miku ati bir ali sok tenang mau tadi dioget roban tapi kenka diharapun Ka'bah terobat roban muaran nyarek pe nangke balik di itu wayana ganti ngaran ke tamahan roban robi tamahan ya lalu misalkan juga bentarnya Mahmud Robana tenang di tamahan karena ya jamaah kok ada di situ, ya Allah muli bangga kita gaduh maktab hotelnya hebat tapi kentang eleh karena keutamaan sholat nabawi di haram karena ini nabawi 1000 kali di haram 100.000 kali eleh kuatnya eleh ke haram muli di dio gitu. Di maktab ya sama ngedua nama laya tanah kemahit akhirnya teh punten di kantor teh di tambahan teh Solihuddin Maktabiyah. Dari Maktabiyah saya. Sehebat apapun hotel mau bisa ngelihatin haram di Nabawi. Nah, nu katil, neh. Katingali. Terus anu katilna kunaon? Ibu jeung bapak sigan bingung rek jadi tamu Allah teh. Nah, ini mah korban informasi yang sudah kurang dari sana. Jadi tolong ibu yang pulang dari sana, tolong informasikan nuhara radena ku saya. Anu awalnya konsumsi orang nyalira, ayin tolong ibu gitu yang terus sani, karunya yang mau dibutakut dan mau rekingi, itu terakhir. Abi mah lingungnya itu lupa ya. Kita mau rekingi. Tengah belum. Nah abi mah ningali dia tuh, kita mah ayam jamu mau rekol betul makin. Aku nol mimitina, Jolly cabok. Eta teh terus kumaha nyai terus gitar karena di daerah itu tukang tukang cabok. Ya Allah Pak, lamun memang benar di itu tempat pembalasan,
Ini sudah mengecilkan Allah. Berapa nyilin dosa di Bandung dibalas di Mekah? Masa kecilan-kecilan. Namun kemah benar-benar di situ tempat pembalasan. Jadi lah tukang dagang tajong, itu di tajongan. Tukang cubak cabok, jadi itu bakal dicabok. Karunya dulu orang tukang channel datang tadi itu dikocek. Nah ini coba ya. Cuman coba dalam surat Al-Baqarah Al-Imran 30 kita sudah diperbuat ya. Wa man dakhalahu kana aminan. Seseorang yang sudah masuk ke tanah suci itu adalah jaminan Allah. Hanya satu catatan, urang sing tahu diri terjadi tamu ulah bicarakeun buka iman. Sakitu, Pak. Maka paman parodo pihinal hajat, seseorang yang sudah menetapkan untuk berhaji, ada tiga yang harus diperhatikan kan? Pala roba, ucapan sudah mulai dijaga, ya. Ucapan kata-kata yang kasar, yang kotor itu sudah mulai dibunda. Ibu bapak maaf Pak, kalau kata-kata yang kasar sudah menjadi karakter dan keseharian. Ini maaf, walaupun dikemas sedemikian rupa, ini akan muncul secara refleks, Pak. Itu. Jadi kalau sudah terbiasa dengan kata-kata yang kasar, itu lantas nanti di sana dikemas sedemikian rupa, rek nyarita kasar ini. Tapi sapokoe nanti manehna sok kana kasar, nanti akan muncul secara refleks. Saya kan kalau hari Rabu pembinaan di lapas-lapas, ya. Di sana ada mantan-mantan preman atau napinu. Sekarang sudah masuk ke sana, wih hebat signifikan perubahannya. Masya Allah, mengalangkung sopan santun dalam matur. Tapi ada satu kebiasaan yang nggak bisa dihilangkan. Orang Bandung kan baru dapat apa, lalu ngobrol tuh makin jinte. Kita, ya, mana tuh ini nanti, aduh. Nah ini suatu saat di sana itu nggak ada yang adan, saya masih ingat itu nggak ada yang adan, ditawarkan. Sok saya mau adan hanya ingus lewat, gunung nantu, bila apa, ajar ke nantu, wah lalu wasun. Kenapa? Karena tahu yang berdiri itu mantan preman si Ucok. Wah celaka si adan ini, terus lah, pasrah baik. Aider di adan, wah hebat, dan jauh dari sana, kan? Alunannya hebat, ya begitu beres pada mudi. Cok, tersangka mani adan hebat. Ayu ya, anjing. Itu cendaga. Sudah jadi karakter, susah. Nah ini kan kepala rohbat. Ya. Di sana tidak sedikit orang yang tidak tahan dengan menahan lisan, Pak. Menanisan. Nah oleh karena itu, sebelum menunaikan ibadah haji, itu sudah dikumpulin dulu. Apa itu ada dari sananya? Kan kata Nabi, man aroda syafar, bila mana kita akan berangkat, apalagi mengharapkan ridho Allah, wal yuwadi ikhwanahu, undanglah saudara-saudara kita. Itu diundang, Pak. Sanak famili, kalim, kerabat, nah itu bedanya umroh dan haji, Pak. Ya, beda dengan Bapak mendapatkan tugas dari kantor ke luar negeri atau ke luar kota. Pernah ke luar negeri mengulang? Belenyang-belenyang. Ya, tapi ya urusan umroh dan haji. Fal yuwadi imana. Kenapa? Fa'inna Allah ja'ilum bidu'aihim khair. Yang diharapkan daripada para tamu undangan, ja'ilum bidu'aihim khair. Doa yang terbaik. Jadi Ibu Bapak kalau diundang, orang yang mau berangkat haji atau umroh, tolong sampaikan doa yang terbaik. Ya sarolakal khairu haitsuma kunta. Mudah-mudahan ibu dan bapak diberikan kemudahan dari mulai berangkat sampai pulang dan kembali. Dan tolong ibu dan bapak minta doa kepada yang berangkat. Tolong bu, doakan abi. Doakan. Upami terus dipayunan muat aja. Geroh abi, panggil abi, silakan. Ibu bapak buka tes buatnya minta doa kecil abi kurulung kejo coba di pasar baru beli doa yang terbaik. Tapi tolong baca catatan ya, jamaah
ulah loba deui dititipan pesan karunya. Karunya di mana? Ya. Eta di Jabarah mah rek manuak ye we. Bu, geus ngadoan. Ieu loba pesenan di dieu. Atuh loba pesenannya. Nu urang we ngadoa kitu ya. Yang keduanya, maaf, yang keduanya itu kita sadar diri ya bahwa sehebat apapun amal kita tidak akan diterima oleh Allah. Hatta yang terlihat sebelum saling maaf memaafkan. Nah makanya orang yang mau berangkat mengundang haji ke sana mengundang tiada lain adalah maaf untuk wal afina anjina saling maaf memaafkan. Makanya tolong tuh paradigmanya dirubah ya. Kalau yang walimatul nikah, walimatul khitan itu kan yang undangan datang ke yang hajar. Tapi kalau yang mau berangkat ke sana jangan mau didatangin, kita yang pamit datang ke jamaah. Saya sudah mulai merubah paradigma itu. Ya. Kan tadinya orang ini mau datang ke rumahnya masing-masing. Wah, iraha beresna, ayeuna dikumpulkan. Ya ini yang mau berangkat datang ke jamaah. Lain jamaah ngadatangan kan mereka ini. Kan ini mau pamit. Ya Bu ya. Harus begitu. Jadi jangan sampai jamaah maaf mengucapkan syukur atau selamat, sukses dan sebagainya, tapi ini adalah mau pamit, minta doa sampai. Nah itulah. Nah, terus setelah itu kalau sudah selesai sebelum berangkat, nah ini di perjalanan ini ujian sudah banyak ya. Pala rupasa tidak tahan menahan kata-kata. Ini mungkin ibu dan bapak masih ingat ya, begitu masuk di lisan kita sudah diuji. Masya Allah, obrolannya begitu ringan, sigan bener siapa ya. Ayo alhamdulillahnya asal mimpi orang ini akhir nama tatangga orang mah sababaraha tahun cangka panggil-panggil baik umah amal-amalan asa pang bener nah di bandung gua biasa teh. Nah jadinya oke terus dijali itu tinggal itu terus dijali itu datang ke Bekasi, datang ke Bekasi gua sudah mulai di NTT ujian datang lagi ya. Begitu naik karena bus teh kebagian di ngaditukang. Manehna boga kebiasaan lamun tur ka mana-mana teh ka panitia teh sok pesen abdi mah pangpayuna. Aya dina urusan ieu kan kumaha bena we komong teh di Madinah jeung di Mekah. Aya pek teh kabagian di tukang hate diuji deui. Nyaho kabagian di tukang mah ambil bae. Mulai ieu teh mah urang-urang mah berangkat di pesawat sampailah di sana. Masya Allah ya, sampai di Madinah ini ceritanya yang teman dulu nih ya, pengalaman sampai di Madinah dibagi kamar sudah mulai diuji lagi kamar diuji parbut kamar mungkin apa emotnya parbut wajib dan sebagainya. Saya mau yang di nomor itu, saya mau yang di nomor itu, saya mau pakai grup ini ya udah kebagian semua. Ayah jauh apa diuji ku Allah tak jadinya coba serahkan semuanya kepada Allah. Ia maksud tuh eh hayang manena ya, ternyata rencana kita dengan rencana Allah itu beda. Dan cerita tangga oleh Abi lamun di hotel ieu mah cenah sae nama cenah nomor eta sae segala fasilitasna kabagian efek demi harum teh merenggut ibu atau sae berjalan karena kan ujian ya. Karena tidak sedikit pak ya ujian bagi jemaah haji apalagi yang wawasannya kurang masya Allah di ujian kan pak jemaah saya itu kebanyakan maaf di Majalaya di Banyaran ini pak di belek kunci kartu ya wah itu jam mana deh enggak bos pak mah abis yang menuliskan itu ya mah itu meski itu teh ngaliwatin poe ini poe di sisi dipang mah kenapa beret mama nges nasi kalau di bareng mama poe itu macam pun ada kunci tadi kan kartuna habis ke gitu huruf alhamdulillah ini sama beres beres tadi itu tadi apa kalian ngasuk ke nana
bingung ini maru mana. Bingung Pak, maru mana itu mah. Baru bingung gitu ya. Aya we nyenta petugas Arab ya Pak, office boy. Teknik kumaha bahasa Majalaya. Ya. Kan ingat keur ngaji lamun nyebutkeun urung teh nur. 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 Ari orang Arab bingung nur nur mah. Urang paruwen ngajebut palmenan mah. Ngingat deui kana di Majalaya lamun maehan teh di ditu mah sok katanya innalillahi. Innalillahi. Kada innalillahi petugas urang mana nu maot kana kontrol padahal maksudna paruman. Ya iya perlu bagi jamaah yang ke sana memang wawasan teh perlu kan. Aya jamaah anu datang eta di masjid beureun nyimpang heula muka kemana balanya datang ke hotel amok-amokan bener Pak. Jadi saya mau padahal sama dia merek beli. Jadi merek bener. Beli naon nya format. Oh merek. Lain kumaha beli na urang aya nya. Nya ieu teh prok ata ini 2 kilo. Prok ata ini. Dan nya mana teh patang 2 kilo ata ini. 2 kilo. Prok ata ini. Untung si anu nu komati. Ini bawa pasar baru ya. Nah ini udah sampai di sana, ya perjalanan sampai di sana. Di sana pala rokasa wala pusuko wala jidal. Jidal di sana terjadi apa lagi yang suami istri, masya Allah. Jidal itu kan ibu-ibu bapak masih ingat kan jam 2 malam harom terurun kan di masjid tetepan Kiamulail itu bareng-bareng suami istri. Jam 3 datang imam besar, terpisahlah di sana. Harap terpisah, suaminya ke depan, istrinya ke belakang. Di sana ada satu kata, ma, nanti ku bapak di antosan deket jamnya. Di antosan, subuh dituan sajam saya datang ke sini. 2 jam saya datang ke sini, ke rumah kayak gitu. Datang ke pak, jam 8 ke bulan nanti. Sebenarnya ke sini lah depan ini, mereka sini rangkul. Lain. Malah tidak sedikit yang sunat seolah-olah dikedepankan, yang wajib dikebelakangkan. Kasus apa ini? Kasus Hajar Aswad. Hajar Aswad itu sunat. Tapi coba orang berambisi, masya Allah, begitu malam ngadarongi. Jadi kan kadang-kadang malam itu suasana setelah makan malam, jadi ngobrol di dalam. Ngobrolan aku mah, masya Allah. Nah, ayah kan tadi kurang, nyium Hajar Aswad. Saya mau berjuang aku. Tapi kan kayak udah dicekek, kurang mah. Asal kamu bener mama itu deh. Padahal, maaf-maaf. Kalau memang istilahnya mencium Hajar Aswad ada kesulitan, ada kendala, cukup dengan ikhtiar. Nah, ya. Nah, yang ketiga barulah perjalanan pulang. Nah, ini yang paling sulit Pak mempertahankan, yang saya rasakan. Ya. Sebelum saya berangkat haji, lamun keberangan suku asal nama jararan pelih, wainya. Akhir nama masya Allah, masbuk. Itu keberangan-berangan ting, masbuk. Lainnya, haji-haji. Disebut 2 kali. Jin kuno ai haji teh sok aya tungtung nawae kurang lamun teu dipertegas teh sigan can jelas. Ibu di mana? Eta di Mina Bu Haji. Bu Haji mana? Aduh, mana eta tadi dengan Bu Haji naon? Bu Haji Padit teh. Jadi kunaon teh salam dikuatkeun wae eta. Yang paling sulit itu adalah mempertahankan kemabruran. Karena yang dikatakan mabrur ada satu perubahan cara yang lebih baik. Contoh, kancan berangkat di akur jentak tangga, wih ini tuman akuran. Ya sebelum berangkat perangainya itu gak enak dipandang orang. Sepulangnya dari sana masya Allah membuat betah orang memandangnya. Kancan berangkat haji pedit bisa ya. Peduli karena nasib anu dibawa, balik ini tuh lebih dit. Eta mah mabrur matur. Nah itulah Bapak Ibu ya, itu mengenai masalah tentang haji. Dan mudah-mudahan saudara kita yang pulang dari sana sekali lagi menjadi haji mabrur dan
Mabrurah. Dan mungkin ibu dan bapak yang melaksanakan haji itu perjalanan dari kota Mekah ke Arafah, ya, dari Padang Arafah lalu ke Muzdalifah, gitu kan? Di Padang Arafah dari zuhur menjelang maghrib itu di sana banyak berzikir, dari maghrib mulai beralih ke Muzdalifah. Di Muzdalifah itu apa, Pak? Masih ingat nggak? Mencari kerikil. Saya nanya kepada bapak waktu itu, Pak, itu naon? Jangan batu, jangan naon, malah lalu setan. Nah, di mana setan? Kan di Mina. Sabar lagi itu setan, ilo, benerana, ayah ulat, bustok, akoba. Itu kan jumlah melempar jumlah, gitu, ya. Melempar jumlah. Pak, di sana kita deklarasi bahwa tidak mau berteman dan bersahabat dengan setan, diwujudkan dengan pelemparan jumrah itu. Waktu melempar, dikumpulkan batu satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim, Rizman disayakin. Di balai dong. Terucap, dimimiti ayana ayumu, berijunan ijunan, tinggal ijunan. Balai dong. Malah orang Iran malah membiak batu, ya kan diganti personal. Pokoknya mah di itu mah hebat kayak mau bilang jaga-jaga setan. Ya. Pas balik ke Indonesia. Di Wuhan deui. Gitu. Aja nanya hona di Wuhan deui, Ustaz. Ya eta pan balik deui. Nya, nu tadina kasar-kasar deui. Nya, nu tadina teu akurat deui. Cuma yang jadi pertanyaan saya, ai nu tadi di balai dok teh keuna teu kana setan. Atawa setan ngalalewe teu di balai dok teh. Ridwan disayatin, bah, nggak kenang, nggak kenang. Hari berapa ya? Nah ini makanya untuk membatasi kemampuan itu tidak. Nah bagi kita yang tidak terundang tahun ini berangkat ke tanah suci, jangan berkecil hati. Ada satu momen yang paling tepat, salah satunya dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah sekarang tanggal 8, yaitu Saum Tar. Ya, Pak. Jadi ke ibu bapak anu saum alhamdulillah, tapi anu acan dinten ieu panjenengan tolong jangan lewat besok saum Arafah. Itu masya Allah, Pak, keutamaannya yukafir sanatan madiyata wal baqiyata, itu ya, diampuni dosa kita satu tahun yang telah lewat dan satu tahun yang akan datang, ya. Nah setelah saum Arafah yang keduanya itu adalah Hari Raya Idul Adha. Dan Hari Raya Idul Adha ini sebagai aplikasi kita bahwa surah yang pendek yang sering kita baca, mungkin Bapak ingat ya Ibu, Al-Kausar, Inna A'udzuna. Ini kan surat ini begitu bersahabat dengan kita ya. Di asal mau ngapain ya. Malah langsung jadi imam di imam, kau tak kurang sokera. Jauh kami karena waladoli, mudah mengikir ya, yeah, pasti imam. Kita lihat itu suratnya begitu pendek, Pak, tapi mengingatkan kita. Inna al-fainata, sesungguhnya kami memberi kepada engkau Muhammad Al-Kausar nikmat yang ibu bapak sadarilah bahwa nikmat dari Allah begitu banyaknya, sehingga kita kalaupun mencoba-coba untuk menghitungnya, wa'in ta'udun ni'mat Allah ilatu semua kaitan kenikmatan Allah itu begitu banyak. Terutama apa nikmat apa? Nikmat iman dan Islam. Kekuatan iman dan Islam, ibu dan bapak, ini biasanya kurta tadi. Dalam mengenai kekuat iman Islam nama jen kata kuat anak kurang-kurang nama tantangan anak teloba reka pengajiannya mereka luar kenapa kau kayak ngaji kau banyak apa jadi teh kenapa jadi dia pak alhamah kusuroat kuat takwa di dalam dada ini ada dua bisikan ya. Nah, ini alhamdulillah. Nah mudah-mudahan ini ibu bapak pada saat kita menyadari bahwa begitu banyak nikmat yang telah Allah anugerahkan, ya kita diberi nikmat sehat. Nikmat sehat, Pak, para awis-awisna. Ya.
sebanyak apapun uang kita diberi kedamaian apa. Maaf, kemarin saya diundang ke salah satu rumah mewah makan bareng Pak, beres pengajian kok bisa mau lupa dong, gak sementara di rumah tumpuk jadi asal kampungan itu dia usah timur panjang terus kiri kenal rangku habis begitu kete di tukang teh, terus aku ngambil itu nah jual buat buat gitu kan di perhatian, habis mantara gak perlu pakai esak bingung ya makan, ya Allah berbagai menu ada Pak, cuma itu yang menang saya punya rumah kok enggak makan cuma ada yang disin kecil ada singkong rebus tak beres makan Pak, kan enggak enak dari tadi makan ini berbagai menu saya dimati kok Bapak terus 2 tahun oh, ya 2 tahun rumah nukius oh, ini hati hayang sak, hayang jenote, hayang singgung maloba di rumah-rumah oke. Ya. Oh, ternyata ada satu penyakit yang tidak bisa menyebabkan yang ada di sini. Ternyata, murah kaya nanti Bapak Dinan sehat, Pak, alhamdulillahnya. Hah? Makan bareng-bareng, bari soha, mucur diukur di anak. Ya. Alhamdulillah, nikmat. Ya. Makan garam, terjadi mata. Makan gula, terjadi nikmati, Pak. Diberi uang banyak, fasilitas yang begitu banyak, diberi penyawat, Masya Allah banyak. Ada yang satu kali kemo, berapa ratus ribu. Ya. Makanya tolong, bahwa kita ini jangan merasa memiliki, Pak. Saya sering menyampaikannya. Jangan merasa memiliki pangkat, jabatan, harta, kekayaan, fasilitas hidup, itu hanya sebuah titik. Lamun segala diakui ibu, mobil abdi, bumi abdi, sawah abdi, segala dan abdi pasti cana kudu-kuduna depresi. Betul. Tapi meniti ayeuna abdi mah mun saukur katitipan. Itu kan kepasrahan ibu dan bapak dina salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Pasrah itu seperti dulu urang di luar tukang parkirnya. Walaupun berangna mobilna loba, motorna loba, kalau pas sore balik beak mobilna sugan sedih, saya tenang, tahu? Nah, katitipan, betul. Katitipan jangan tenang. Nah, sebagai manifestasi rasa syukur atas nikmat yang telah Allah karunia, nah itu salah satunya kita. Ini adalah nanti melaksanakan Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha itu ibu kalau tidak ada perubahan nanti Kamis seragam sadayana, ya seragam Kamis. Ya. Dan pada saat Hari Raya Idul Adha ini mungkin ada beberapa kaifiat karena satu tahun sekali, ya. Jadi tahu satu tahun sekali. Tolong Bapak Ibu nanti berangkatnya dari rumah masih dalam keadaan sahur. Beda jadi Idul Fitri Pak, ya, jadi masih dalam keadaan sahur. Tapi diawali dengan mandi dulu, ya, yang wangi-wangian. Khudzul zinatakum, pakailah pakaian-pakaian yang bagus, ya, yang benar. Berangkat. Nah, waktu berangkat ini kaitan. Ini antara berangkat dan pulang jangan pakai jalan yang sama. Ya. Kalau misalkan sekarang berangkatnya pakai jalan yang satu, pulangnya jalan yang dua. Pada cenderungnya jalan nang hiji-hijin itu nu tadi mah belah ketemu. Hayang belah kecat, hese-hese teh pulangnya sarua wae. Ya. Nah, berangkatlah ke lapang. Ya, berangkatlah ke lapang. Dan memposisikan diri kita nanti sebagai makmum, sebagai makmum. Ya. Nah nanti pada saat kita di sana memposisikan sebagai makmum, ya tugas kita makmum. Wa idza quri'al Qur'an fastami ahmupingkeun. Ya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu saat menjadi makmum itu betul-betul ada sinergis dengan imam.
kalau siapapun yang jadi imam, ikhlaskan di dalam hati biar maaf, kaifiat daripada sholat berjamaah kita pun dapat. Karena ayah pak, kadang-kadang seorang makmum yang berontak dengan keadaan imam, ya. Apalagi ini, misalkan nanti di dalam sholat Idul Adha, insya Allah suratnya tidak akan terlalu panjang, beda dengan Idul Fitri, ya. Tapi tidak sedikit kalau sholat berjamaah, ya bagusnya diringankan. Tidak sholat ahadukum dinas. Bila mana sholat berjamaah, paling hafid ringankan. Jadi bapak, kalau jadi imam, tolong ringankan. Kenapa? Kita peduli dengan nasib makmum yang kita bawa, kondisinya nggak sama, ya. Jadi jangan sampai ada ada satu kebencian di dalam hati. Nah, kebayang Pak Ena, misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Hal atalka habisu ghasiya. Eta nu rematik mah terjadi apa lu ni teh rada panjang. Cilaka ini. Wah, gelisah. Ya, terus saya dilihat aja rencana. Lamun si eta jadi di imam wamil lan. Betul itu dibuktikan. Aya nu nyambulkan ayo berjamaah di lebat. Saha imam nu kamari eta wamil bah. Cigeman. Wa idza shalla li nafsi, kecuali kalau salatnya sendirian. Qali tawil wasa. Jadi nanti kita tugasnya makmum, ya. Usolli sunnatal Idul Adha rakaataini makmuman lillahi taala. Itu yang suka pakai niat. Ah, cenah saya mau moal, cenah moal pakai niat, ya silakan saja, tetapi sebuah peribadatan akan terwujud bila mana ada niat, hanya mungkin terucap dan tidak terucap. Ya. Lapun tadi yang sok niat salat, niat salat. Sebenarnya kalau kita lihat kita waktu Allahu Akbar, niatnya di sini. Ya. Ini yang suka mengganggu orang itu takbir nancan. Komo ieu mah geus mulai keur mamanena pangpandeureuna, ieu nu ngagang kita. Allahu Akbar. Padahal mah geus kana Al-Fatihah. Dia mah datang paneuri, kita tadi ngan usolli. Usolli. Ya, nu geus maca ya, iya usolli. Apa waduh. Nuhun. Jadi enggak usah dinyaringkan, udah aja di dalam hati ya. Nah, seperti nanti kita niat ya usolli sunnatal Idul Adha. Ini makmuman sunat lillah kita. Allahu Akbar. Nah, ini takbir yang pertama. Allahu Akbar. Takbiratul Ihram masuk iftitah. Ini belum masuk kepada takbir tujuh Idul Adha. Ya. Jadi Allahu Akbar bereskan dulu iftitah. Nah, sebelum Al-Fatihah baru yang tujuh. Allahu Akbar. Antara takbir dengan takbir itu ada satu kegiatan aktivitas bacaan tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu itu Pak. Ya walaupun kan sanes naon teh sanes maparinan kuningan da ieu mah sataun sakali teh apa jadi sok kilat ya. Daripada misalkan kurangnya tidak sedikit kalau tidak dibeberkan dulu, ya mudah-mudahan nanti saat di lapangan juga imam memberikan tahu dulu ya. Nah, dari takbir ke takbir itu ada bacaan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu. Apa yang menurut ngabejaan sok di lapangan itu sadayan apal Allahu Akbar. Lohum di balik jembing di tengobrol. Allahu Akbar. Jadi itu korban. Wari mah. Ayo cek lagi itu deh. Ayo ke sholat untuk ngobrol. Ayo cek ngobrol. Untung ayo itu kepilu. Rusak apa itu. Nah, begitu beres, Pak. Langsung imam. Dengerin imam ini mah kita mah nanti menjadi makmum ya.
dengerin imam baca Al-Fatihah selesai, terus nanti surahnya. Nah ini sunat, tapi ini bagi imam ya. Surah ayat terus nanti rakaat yang pertama, kalau yang bisa itu Al-Aqla. Tabiis marab bikal aqla ladzi khalaqa basawa. Nanti rakaat kedua udah selesai ya. Satu bangun rakaat yang kedua. Nah ini takbir mudrom, takbir yang berdiri itu tidak terhitung. Tidak terhitung. Allahu akbar. Nah, mulai menghitung lima. Kalau tadi tujuh, nah sekarang yang kedua lima. Allahu akbar sama subhanallah. Beres Al-Fatihah, surahnya Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yauma idzin khasyi'ah anu apa? Kumaha anu teu apa? Jadi bebas ya Pak ya. Makanya di dialahnya manfaatnya ada momen-momen yang lain kita menghafalkan, memperkaya perbendaharaan surah-surah nya beberikan kurang 30 juz apal nya atau apal-apal juz 30 nya ai 30 juz mah hese mah mending nu apal mah juz 30 selesai jeuna naon ya itu Pak dari atas kasur sampai anas itu udah cukup Pak dari atas kasur sampai anak. Tapi itu tidak mudah ngapal kena teteh Pak balik deui ka nu pokok kul hu anak kamu balik jumlah bapak gawean wis rencana rek maca surat rupanya kul hu deui ngan eta diuji di hati urang rek maca kul hu aya nu noel gitu mas bu urang jadi imam teu jadi maca rupanya padahal teh kul hu kagogodan dan teteh tadi mulai saya kulu kalau goin amin kita bismillah sabi di nate aing teh surat panjang kok usaha wae wah mulai ta ujian teh di nate namun misalkan kita terbiasa dengan surat kulu anas yang pendek-pendek enggak jadi masalah kok ya tapi apa tidak ada kekhawatiran para malaikat miskin dan kaulahnya begitu beres walad dolin malaikat ya nyawai bolu pasti sama terjadi betul. Nah udah ya begitu selesai rakaat kedua terus salam udah langsung mendengarkan khutbah. Nah ini Pak antara sholat dengan khutbah itu inti soal berkaitan ya. Nah, tolong jangan ada kegiatan yang lain. Dia mana khutbah bari jeung nu ngaroko aya jemaat itu hade euy itu khatibna masyaallah daya makanya kudu dijelaskeun antara khatib yang salat dengan khatib ini inti salat ini berkaitan ya. Nah setelah itu Pak selesai khutbah dan dalam Idul Adha itu dicontohkan khutbahnya hanya satu kali ya. Aksen ayat nomor 2 terserah. Tapi yang paling efektif itu adalah satu kali itu langsung dengan Tuhan. Nah, setelah itu diharapkan kalau bisa jangan bubar sebenarnya itu, ya. Tapi langsung pasoli lirab bika wanha. Jadi hewan-hewan sudah tersedia, makanya maaf-maaf Pak, ya. Kalau saya kebetulan sekarang mimpin khutbah itu di daerah Banjarsari itu dari tahun ke tahun saya selaku khatib itu sudah membawa fasilitas sembelihan ya. Jadi saya menyembelih tiap tahun itu biasanya tidak kurang dari 15 sapi. Kenapa? Keterkaitan saya menyembelih ini adalah tugas karena urusan sembelih ini syarat dengan ibadah, syarat dengan ketakwaan. Oleh karena itu, maaf-maaf bahwa kurban ini bukan penyembelihan biasa, tetapi adalah ritual ibadah. Jadi dan tidaknya, sah dan tidaknya itu kurban tergantung orang yang menyembelih.
Ari engke mah ngurus ngarecap, ya ngabagi mana daging mana tulang itu silakanlah para jagal bisa. Tapi kalau yang kaitannya ini dengan penyembelihan karena ada aturan. Makanya Rasul waktu menyembelih yang putrinya coba kalimatnya begini. Ya Fatimah, kumi. Tuh coba. Ya Fatimah, hei Fatimah, putriku, kumi, berdirilah kau. Pas hadi kuliah saksikan hewan kurban. Jadi ibu anu kurban teh kedah nyaksian. Acara teh biasa perwakilan yang dipercaya. Pas hadi kuliah tadi saksikan hewan kurban. Fa innahu yaghfiru lan inda awalil qatrim min damiha, karena setiap tetes darah hewan kurban sebelum jatuh ke tanah mengampuni dosa-dosa saya berkurban. Wa quli, dan ucapkanlah pada saat tersemburnya darah, ucapkanlah kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah setelah itu baru Pak bismillahi Allahu akbar. Ya. Jadi wala ta'kulu mimma, jangan sekali-kali engkau makan sembelihan lanjut kadismullah yang tidak disebutkan asma Allah. Itu Pak. Makanya maaf. Ini sekedar kenapa saya sekarang tiap tahun menyembelih. Ini ada kronologisnya Pak. Dulu sebelum saya terjun penyembelihan ini khawatir ya. Kok maaf. Orang yang profesional itu tidak ada ruh ibadah. Misalkan Bapak nyuruh orang jagal. Orang jagal itu kan profesional karena kerjaannya. Itu waktu menyembelih, ya rokok ngaplek, ya nggak sih sahabat. Aduh asa, masya Allah begitu. Grrr, itu tidak terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Komo bari jadi timping takbir dan sebagainya. Dengar. Apalagi ada yang datang, gini kan. Orang yang menyembelih sebelum terjadi penyembelihan, apalagi sapi, mendata siapa sahibul kurban ini. Anku diati, cawai teh. Sebut ke jiji. Ada orang-orangnya? Ya, ada orang-orangnya. Ibu Fatimah, acara ya Pak. Coba susul, ya ayo perwakilan. Udah, gak apa-apa. Ulaki ya Ibu Fatimah. Ibu Fatimah. Harus saya pecit. Datang dengan buat di mana? Hari ini ngos di masjid dah rese, bisa gitu. Harus menyaksikan yang nyaman. Jadi begini. Dan tolong Pak, waktu penyembelihan, innallaha katabal ihsan, sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan ala kulli syai' dalam setiap perkara. Dinamun cetok. Maaf, kalau engkau membunuh, bunuhlah secara baik. Kalau menyembelih, sembelihlah secara baik. Makanya ambil apa? Mungkin mau bedong dan tajam, mau laras-laras Pak. Satu kali umpatan, berat. Dua nadi terputus. Ulah, ya, satu kali, berat. Yang kedua kalinya ke bawah. Sampai betul-betul ini urat nadi kiri kanan betul-betul terputus. Ya. Dan jangan sampai rek diangkat pada ucannya oi. Waduh, ini harus betul-betul Pak. Dan jangan dulu diangkat, malah kalau bisa mah ada saksi yang di sini nih. Dekat dia teh Pak, tunggu kepala. Coba tinggal ya geus beres teh, maksud geus beres teh ayo bahasa Bandung mah geus kasep kana disebutna teh. Ya, maksudnya duanya sudah terputus. Garuk. Ya. Nah selesai dikepinggirkan, jangan sekali-kali ada aktivitas sebelum betul-betul dinyatakan mati. Ini enggak kan begitu diseretkan itu masih kena keterpekan harus dikuliti. Masya Allah. Ya betul-betul Pak. Ditajongan cici, digoyang-goyang cici. Ternyata ada trik tersendiri. Coba Bapak tekan di atas ini antara apa paha yang paling karena cintanya emang kita kan itu Pak, ternyata dirinya masih kena ayam gerbong. Oh belum ya, makanya saya waktu ini lepasnya roh ini
kurang lebih 15 menit baru ya. Pokoknya lama enak. Jangan sekali-kali beres penyembelihan langsung ada pelaksanaan aktivitas. Ini saya ngeri tuh yang di pasar ibu-ibu ini, tolong ibu ya. Ini yang di pasar yang ibu bapak kan nyasar ayam mual bae namanya. Nu di pasar. Oh, bae nu di bonceng sorangan mah ieu di pasar. Pet, lu. Asupna kan lagi panas. Cik ari hayam eta paena teh ku di ketrik itu atawa di panas. Di panas, lamun aya paena di panas haram. Eta lu. Belum, saya pernah negur, ya, terima kasih bismillah, kolektif, Pak. Ya Allah, lari banget, ya, gitu. Ya, ini. Nah, makanya, mudah-mudahan nanti ibu bapak dalam pelaksanaan kurban, ini kepada ibu dan bapak, diberikan keluasaan waktu dan tolong bahwa kurban ini adalah semata-mata pengabdian diri kita kepada Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ruhnya ikhlas. Harus ikhlas ya. Karena ikhlas yuk lantana lubil hatta tunfiqu mimma tuhibbun dalam surat Al-Imran, berikanlah yang terbaik. Ya, memang ada kriteria bahwa hendaklah hewan kurban itu yang mulus, yang tidak ada cacat. Sebenarnya ini sudah di ini Pak, di dalam surat Al-Imran, bila mana kita membelanjakan sebagian rezeki kita, berikanlah yang terbaik ya. Lo yang mau datang ke pasar kurban, Pak ya sebora mana lo mahal Pak, ya sebora rumah 2 juta ayo 2 juta ayo lo murah teman bayarlah sedikit pengkor oke bisa ya. Dan carikan yang terbaik itu. Tanalul bilahatan tunfiqu mimma tuhibbun, dan tolong ikhlas ya. Nah aya cenah nu kurban teh ikhlas aya apa dina obrolan. Sebenarnya saya can siap kurban tahun ieu teh dengan tetangga saya di kantor kabeh karaluruan, saya unggul can daripada diomongkeun aing. Ya ikhlas ya. Nah itulah ibu bapak, barangkali ada waktu menemuin yang mau bertanya di seputar Hari Raya Idul Adha dengan kurban, yang mana mudah-mudahan kepada ibu dan bapak ini berkesempatan tahun ini. Karena begini Pak, bila mana ibu dan bapak berkesempatan, ternyata maaf sekalinya man kana lam sa'a, bila mana bapak ada kesempatan untuk kurban palam toki, tapi bapak tidak kurban pala yakroban namus sholana, itu kata Nabi jangan dekat-dekat dengan sholat tempat kamu itu ya. Jadi kalau bapak ibu dan bapak berkesempatan ya, ada rezekinya, jangan ditunda-tunda, karena tahun ini kita sehat belum tentu tahun yang akan datang. Tahun kita ini, tahun ini adalah kita masih hidup, belum tentu tahun yang akan datang ya. Silakan ada pertanyaan ibu bapak dari mau menit. Kalau mana kurban masuk Pak? Kalau kita kan harus ikhlas ya. Gimana kalau seandainya ada bikin bukan untuk ya kurban gimana aja kan? Itu gimana kalau seandainya dibutuhkan itu? Karena harus di sini harus ini. Oh ya. Ibu bapak, sebenarnya masalah kurban itu ditentukan pelaksananya pada misalkan di satu tempat itu tidak jadi masalah. Tetapi yang alangkah baiknya kalau kita kurban dengan yang terdekat dulu dengan kita itu Pak ya. Jangan sampai begini, maaf sekali ya, tapi mah tiap tahun oke kurbannya di Purwakarta, melihat lima orang Purwakarta. Oh itu yang tenang naon ngangke lamun peting galingin panah tiris anter ke orang Purwakarta. Jadi mau silakan saja mau di mana saja ya, tetapi kita ingat dak aya naon mah urang dengan orang yang terdekat tuh. Bila mana sudah dengan orang yang terdekat, aya kana ya lebihna silakan. Itu ya Pak ya. Yang paling utama itu adalah tetap di sini jaga keikhlasan. Bahkan kalau
kita mau berbuat kebaikan kan Allah anjurkan dengan orang yang terdekat dulu. Hai, ibu aku ayah mana? Ayah kok mana itu hari itu? Apa nggak mau pak? Mana mana? Ini pak untuk kurban, misalkan satu sapi 7 orang. Iya. Kalau misalkan kayak anak saya di SMP nih, kurbannya sapi. Satu orang 200.000, berarti kan satunya tawar 50 orang, gimana itu? Oh iya, bagus. Pak gini pak. Itu jadi gini ya. Maaf nih saya sampaikan ya. Urusan kurban akhirnya ada niat ainnya, ada niat kifayah. Jadi ada sunat ainnya, ada sunat kifayah. Ini kan yang kita kenal selama ini fardu ain, fardu kifayah. Khusus untuk kurban sekarang ada sunat. Iya ya, jadi sunat ain dengan sunat kifayah. Kalau sunat ain yaitu kita yang melaksanakan kurban secara perorangan. Tapi yang kifayah yaitu yang tadi itu Pak. Ya, jadi barang-barang bikin 200, bikin 200, 200. Tapi kalau sudah terkumpul, tetap akan muncul 7 orang. Ya, misalkan siapa dulu? Maaf, kalau di lembaga sekolah, dia yang guru siapa dulu? Yang guru siapa dulu? Disumbang sama murid-muridnya. Diundi, Pak. Ya, diundi gitu ya. Jadi itu namanya maaf, sunat kifayah. Ya sunat kifayah. Terus bagaimana tentang gaib kurbannya? Jadi kurbannya apa nu tujuh nang muncul nang meureunan di Sumang. Itu ya. Tetap nanti akan muncul sapi untuk 7 orang. Oh ya jang guru ieu, ya, guru ieu, ya, guru ieu, ya, guru ieu. Ya. Tapi itu hibah dari murid. Jadi itu ai jadi jeung teu nemah kita kurang paham ya Pak ya. Masalahnya gini, kita ini kan maaf sedikit alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita semuanya sedang berkompetisi ingin yang terbaik di hadapan Allah. Kita tidak tahu Pak. Urang mah sok gampang nuduh wae ya, si ieu hebat. Pasti si ieu nu katarima. Belum tentu ini ada kapal air penuh penumpang. Hei aya nu rabra bujubar ka laut. Rek nulungan teu bisa ngojay Pak. Di balik kepanikan macam ieu nulungan euy. Bingung ai bujubar ka yakin. Wah pada ngeprokan. Seuneu hebat bener si Yakin jiwa pahlawan. Ditulungan ku sararea di luhur pada nepakan. Hebat, lain hebat-hebat sih anu nyuntrungkeun aing sakitu. Kan disangkaan nulungan padahal aya nu nulungan. Dapal urusan tetangga. Nah itulah ya Pak ya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan hari raya Idul Adha kita, saum kita dan kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mangga urang sasarengan ngadoa Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa sahbina wa maulana Muhammad wa salim wa radhiyallahu ta'ala bi sabri rasul. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masar. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin wa tahlana fa innaka khairul fatihin wa firlana fa innaka khairul ghafirin wa rahmana fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur razzaqin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ihdina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tentang Supian. Mudah-mudahan dari kuliah dari kita termotivasi untuk melaksanakan ibadah kurban. Dan kata mereka kita tutup acara ini dan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.